Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini kita mau sharing tentang cara membongkar granit atau keramik supaya tidak pecah atau tidak rusak dengan hanya menggunakan 3 alat saja, yaitu palu, kapak, dan pahat. Yuk, kita tonton videonya sampai tamat ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Apa itu lah? Nah teman-teman, demikianlah sharing dari kita tentang cara membongkar keramik atau granit supaya tidak pecah atau tidak rusak. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya, supaya kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih, I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.